Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning bersama saya. Aduh, sukukan Lur. Biasa hari ini kita masih diberikan kelancaran, kelancaran sehat, kelancaran bisa menghirup udara segar, Lur. Jadi video kali ini kita mau melihat peserta magang yang mau nambah 2 tahun, Lur. Itu harus mengikuti proses latihan alias mengikuti program ujian nambah 2 tahun, Lur. Jadi harus lulus tesnya, Lur. Kalau nggak lulus, kita nggak bisa nambah 2 tahun alias pulang ke Indonesia. Jadi kita harus latihan membuat belajar alias lah, Lur. Nonton aja langsung pesertanya kayak apa. Kita langsung ke depan aja, Lur. Oke? Wih, semangat guys. Nah, ini acara apa ini ya? Mas kamu tanggal 18 pulang. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Ini peserta magang yang mau pulang, Lur. Mau pulang. Mau nambah. Nambah 2 tahun, guys. 2 tahun di Jepang, Lur. Jadi program IMM itu ada program tambahan 2 tahun itu harus memenuhi syarat, yaitu syaratnya ini harus ngelas kayak gini, Lur. Jadi tes program keahlian. Jadi kita tiap hari harus oke. Wah, mantap. Mantap, guys. Jos tenan. Oke, jangan lupa itu harus pakai kacamata, Lur. Harus pakai sarung tangan juga kalau si geng. Kalau tes, kalau nggak pakai kayak gitu itu min alias dikasih. Oke, itu ini program magang, peserta magang bidang teko, Lur, alias pandai besi. Jadi kalau udah 3 tahun programnya itu ada kesempatan nambah 2 tahun. Cuma harus mengikuti aturan pusat pemerintah. Jadi harus mengikuti sikeng alias tes program keahlian pandai besi, yaitu membuat bidang kayak gini, Lur. Jadi yang udah jadi ini ada ini. Nih. Nah, ini. Ini hasil potongan. Ini hasilnya kayak gini. Harus lubang sama lubang harus masuk. Masuk dua, ngelas enggak. Juga harus bisa ngelas paling enggak ngebor ini motong kan, ini harus ngetok. Ini Mas Yabe Sangwa alias Imam Yaya, angkatan berapa Mas Imam? Angkatan 315. Dari mana ini? Dari Sragen. Oh, Sragen, guys. Iya, angkatan Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya. Program Jawa Tengah. Ini aduh. Ini Mas Imam sebenarnya selesai itu bulan apa Mas Imam? Bulan 9 besok. Bulan 9 besok, iya. Jadi ini mau acara apa ini? Ini adalah sikeng buat Enco nambah 2 tahun. Nambah 2 tahun, Lur. Jadi harus mengikuti. Jangan diser ya. Oke. Lanjut. Nah, itu itu yang udah pintar ngajarin, selalu bantu, saling membantu, Lur. Biar lulus semua kita nambah 2 tahun. Amin. Tuh. Turang Sragen ya? Iya. Imam orang mana? Klaten. Nah, ini orang Purworejo, Lur. Ini orang Sragen. Nah, ini ahlinya las, Lur. Nama siapa? Perkenalkan. Nama Steve. Pecing lah. Namanya Yongki Ari Wibowo deh. Asal dari Sragen, angkatan berapa kamu? Angkatan 320. Angkatan 230? 320 itu peserta magang IMM angkatan 320. Sebenarnya selesai tahun berapa ini, Lur? Sebenarnya saya baru 2 tahun hari ini, guys. Jadi selesai tahun depan. Nah, jadi nanti saya nambah 2 tahun. Jadi nambah 3 tahun, guys. Oke. Jadi harus mengikuti proses kayak harus gini. Mengikuti proses, harus bisa mengelas. Oke. Memotong dan menggas. Mengebor juga, guys. Mengebor. Dan harus mencintaimu. Asik. Masuk. Waalaikumsalam. Saatnya meng
ngegas. Oke. Jangan lupa pakai alat pelindung, Lur. Pakai sarung tangan, alat pelindung. Harusnya ini pakai ampron ini, Lur. Lah, itu udah kebal, Mas. Ini udah kebal. Masih ditutupin masih bisa tersenyum, Lur. Asik. Manis. Oke. Oke, jangan lupa berdoa, Lur. Selalu berdoa biar hasilnya memuaskan dan hasilnya baik. Oke. Wah, ini lagi ngapain ini, Mas? Mikir, Mas. Hati. Emang ada program pengingkiran? Enggak, Mas. Nah, itu. Oh, ya ini habis dilas itu biar rapi, Lur. Biar rapinya bisa mulus kayak gini. Nah, ini harus di kikir, Lur. Harus dikikir hatinya apa? Kikir apanya ini? Dikikir kesedihan. Asik. Biar bahagia. Biar bahagia selalu, Lur. Dikikir jadi sedikit demi sedikit. Biar lu bahagia. Asik. Ini Mas, Mas Dimas juga angkatan berapa ini, Mas Dimas? 315, Mas. Duh. Kamu tadi berapa, Mam? 315. 315. Oh ya benar, 315 sama 315 sama 315 sama itu. Sama, Mas. Cuma pengucapannya. Iya, Mas. Oke. Nah, ini proses pengikirannya benar. Membutuhkan lama banget sih. Tes ini yang paling susah, bikin 90 derajat sama pengikirannya. Oke. Oh ya ini lancar, harus ketemu sama ketemu ya. Iya. Sudutnya sama sudutnya itu harus ketemu, Lur. Jadi kalau enggak ketemu itu ntar dapat minus. Bukan enggak lulus, cuma dapat minus aja. Tapi jelek. Jelek hasilnya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Proses pengepresan, proses penggatukan siku dengan siku. Karena ini bukan pakai grinder ya juga agak susah. Jadi harus pakai manual, Lur, pakai tenaga manusia. Ya, karena ini teknik. Teknik harus ini minimal. Minimal. Minimal kayak gini. Ini nah ini nih. Minimal. Ini kecoro ini enggak bisa masuk, jadi udah aman insyaallah. Iya. Kalau minimal. Kalau lubang kayak gini bisa kalau masuk semut itu berarti aman. Tapi kalau kecoro masuk bahaya ini. Benar. Mikirnya aja ini. Tapi kalau coro anakan enggak, Mas? Coro anakan itu enggak masalah apa-apa itu. Ini. Oke, oke. Nah, itu programnya kayak gini, Lur, program pandai besi. Taro harus mengikuti program tambah 2 tahun itu harus mengikuti tes alias sikeng. Tergantung program apa aja yang ditemui ini. Ini hasilnya yang hasil rensu, hasil latihannya. Ini apik-apik banget kok, Dim. Gunamu, Dim. Hasilnya jos-jos tenan. Biar aku ora kayak ngene kok. Iki maksudnya apa? Ake-akean, tumpuk-tumpukan. Iya toh, Pak. Edan. Sing paling sini tetep dikon tuku push up. Sing push up. Oh, so. Iki gimana sopo iki? Kecing, kecing. Wah, tenan. Sing paling sini toh, Pak. Amer. Oh, ini. Agung. Sing paling sini gini siapa? Imam di Imam? Imam ini. Semenit dok. Damai nah. Alah lah. Sekunyi. Sing kalah, tunggu sponsor energi. Oke. Tapi uangnya dari uang angkatan. Oh ini belum ketemu sama Mas ini nih. Ini tadi yang ngelas, ini latihan ngelas, ini namanya siapa ini, Mas? Budi. Budi. Oke, Mas Budi ini angkatan sama ya? Angkatan 315. Oh, 315. Paling pinter sendiri ini. Wow. Pinter ngapusi cewek ya. Tawa aja, Mas. Asik. Ini angkatan 315. Pesertanya 6 orang, Lur. Jadi ini mau mengikuti program teknik. Nah ini harus motong
harus bisa motong kayak gitu lur. Mantap. Just. Berapa, Bo? 2 cuman.